ni, iaitu tempat makanan kucing secara automatik. Produk kami diasaskan berdasarkan citarasa pemilik kucing, iaitu sedia maklum bahawa pemilik kucing ni tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk menyediakan makanan kucing. So kami menyiapkan produk kami secara automatik memberi makanan kucing. Okay, so hari ni saya cerita apa ada dekat peralatan dekat automated cat feeder. Okay. Dia di sini dia menggunakan sistem Arduino yang menggunakan Arduino servo motor, dua servo motor untuk kontrol untuk penutup bawah di bawah ni. Okey. Kemudian dia menggunakan dua jenis kayu, yang di bawah dia menggunakan kayu pine dan kayu di atas adalah kayu getah. Okey, yang bahan ni boleh digunakan bahan yang terpakai, iaitu bekas makanan. Untuk di sebelah kiri ni bekas makanan untuk kucing dan sebelah ni untuk saluran untuk air, untuk air. Cat feeder project ni ditubuhkan sebenarnya untuk memudahkan penjaga kucing. Kerana projek utama kami adalah untuk memudahkan makanan dan minuman kucing disediakan supaya para pemilik kucing tak perlu upah orang luar untuk jaga kucing-kucing mereka sewaktu keadaan mereka di dalam rumah tersebut. And melalui barang yang pakai yang digunakan untuk pembinaan projek ni semestinya dapat menjaga kualiti makanan tu. And projek kita akhir untuk pembinaan projek ni adalah supaya automatic cat feeder ni dapat menjadi produk yang mudah alih dan mudah untuk digunakan untuk menjaga kucing. Kita tahu apa ini automatic cat feeder. Nah, kita tahu apa dia objektif produk ni dibina. Jadi kita pergi pada fungsi dia. Okey. The main component pada produk ni ialah servo motor. Servo motor ni kami menggunakan programming di mana kami mengeset masa pada programming tersebut. Dia akan membuka selama 5 saat. Jadi pembukaan makanan dan air ni akan mempengaruhi jumlah makanan dan air tu akan jatuh. Okey, jika dia tuan-tuan nak kuantiti jumlah makanan tu jatuh dengan banyak, kami boleh tolong untuk setkan programming tu dalam masa kuantiti yang tuan-tuan hendakkan. Macam maksudnya kalau tuan-tuan ingin 10 saat makanan tu banyak lagi jatuh, jadi kami akan penuhi kehendak tuan-tuan. So sekarang ni semua dah tahu kan apa dia punya apa objektif, kenapa kita nak bangunkan benda ni. So sekarang ni saya akan bagi tahu apa kebaikan dia. So apa-apa yang kita beli mesti kita akan tahu, kita akan pertimbangkan apa kelebihan dia. Untuk produk kami ni, kelebihan produk kami ni ialah ia dapat menjimatkan masa dan tenaga. Kenapa saya kata sedemikian? Kerana dalam hal ni kita hanya akan mengesatkan sesuatu masa. Maknanya kita tak payahlah, tak perlulah nak tunggu sampai satu hari tu 2-3 kali kita nak bagi makan kucing. So dalam masa tu kita boleh buat kerja lain. Maknanya dalam erti kata lain, kita boleh tinggalkan kucing-kucing kita ni dengan produk ni. Okay, yang kedua, menjimatkan kos. Bagaimana dia dapat jimatkan kos? Sebab dalam ni kita tak perlu nak upah seseorang untuk menjaga kucing-kucing kita. Maknanya dia secara automatik dia akan bagi, dia akan jaga makan dan minum kucing kita. Di samping produk-produk ini, dia mempunyai fungsi-fungsi keselamatan. Memandangkan dia punya reka bentuk daripada plastik, daripada kayu, maknanya dia tidak membahayakan sama ada untuk kanak-kanak ataupun orang dewasa. Okey, itu je kelebihan dia. Hai! Okey, untuk keperluan produk ini, khas dibuat untuk perempuan yang bekerja seharian, tak balik rumah. So, perempuan boleh dapat ke produk korang ni? Macam memang memudahkan perempuan lah nak guna benda ni. Contoh macam satu hari perempuan tak balik rumah kan. So, perempuan boleh ikut fungsi dan cara kegunaan yang saya tadi dah terangkan. Benda ni memang memudahkan lah perempuan. So, kucing kat rumah tuan-tuan tu tak adalah kelaparan. So, apa ni bolehlah dapatkan produk ni secepat yang mungkin. Limited edition. Dengan harga RM120.